Pemirsa, Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan gelar musyawarah daerah di Hotel Four Points Makassar selama 4 hari. Acara tersebut mengangkat tema membangkitkan IKM pasca pandemi COVID-19. Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan menggelar acara musyawarah daerah di Hotel Four Points by Sheraton Makassar. Acara tersebut berlangsung selama 4 hari dengan mengangkat tema membangkitkan IKM pasca pandemi COVID-19 yang sekaligus dirangkaikan dengan pameran dan konferensi produk kerajinan dan perhiasan di kawasan Indonesia Timur. Sebagai mitra dari pemerintah, Naomi Oktarina selaku Ketua Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan bahwa Dekranasda dapat menjadi wadah pembinaan bagi para pelaku usaha UMKM atau IKM khususnya sektor kerajinan. Tujuan Musda ini adalah bagaimana kita Dekranasda tentu saja sebagai mitra dari pemerintah bisa menjadi wadah pembinaan pelaku usaha UMKM atau IKM khususnya sektor kerajinan untuk bisa kembali bangkit setelah pandemi, serta mendorong bagaimana semangat berkreasi dari para pelaku kerajinan dan tetap memperhatikan protokol kesehatan tentunya untuk peningkatan kesejahteraan para perajin. Tadi seperti Mas dari Dekranasda, sumber daya alam Indonesia banyak. Tinggal bagaimana kita sumber daya manusianya bisa mengelolanya dengan baik. Naomi berharap akan ada regenerasi-regenerasi berikutnya yang dapat meneruskan kerajinan khas Sulawesi Selatan. Fitri Herunisa, Celebes TV.